dan tiba bus harapan saya patas ini teman-teman. Oh, di belakangnya bus merah teman-teman. Ini pasti serbu para calon penumpang bus merah ini. Langsung mengantri untuk masuk ke dalam bus merah. Itu depan juga mengantri teman-teman. Oh, kernet bus sampai teriak-teriak ya, sopo sing melu. Tiba lagi teman-teman. Bus langsung berangkat tanpa teman-teman. Nanti 4 bus dari Sumber tiba bersamaan. Kita langsung parkir di sebelah sana. Bus 2 bus tiba bersamaan, bus Jaya dan Sumber Selamat teman-teman. Ini berjaya untuk para penumpang yang akan menuju ke arah Ponorogo ya. Oh, di belakangnya tiba lagi teman-teman. Sugeng Rahayu. Oh, ini Viantol teman-teman. Dan bus Bagong berangkat menuju ke arah Tulungagung. Ini full. Dan tiba bus Harapan Jaya patas ini teman-teman. Oh, di belakangnya bus merah teman-teman. Pasti serbu para calon penumpang bus merah ini. Ini sudah ditunggu-tunggu ya. Oh, nampaknya berhenti di sana. Ini harusnya sedikit maju teman-teman. Dan untuk memarkirkan langsung mengantri untuk masuk ke dalam bus merah. Itu depan juga mengantri teman-teman. Ini ya kernet bus sibuk mengatur para penumpang untuk sedikit bergeser teman-teman, supaya yang di pinggir ini bisa masuk. Itu depan masih mengantri untuk masuk dalam bus. Nah, ya, satu demi satu penumpang masuk. Dana bersiap bus merah pelukis senja ini julukannya. Semoga selamat sampai tujuan. Dana tiba dari kejauhan ada bus Harapan Jaya non ekonomi dari arah Surabaya via tol. Bus Sugeng Rahayu belum teman-teman. Dan di belakang ada bus dari Harapan Jaya via tol tiba dari arah Surabaya teman-teman ya. Dan para penumpang hanya terdiam, namanya enggan ini, takut untuk menyeberang ya teman-teman. Karena juga akan ada kereta yang akan melintas. Dari kejauhan ya, para penumpang langsung ya ini memberanikan sedikit atau satu demi satu menyeberang. Dan ini operan dari Bus Jaya Harapan Jaya teman-teman, para penumpang ini. Dan seperti ini ya situasi malam dari Braan ini menjelang Hari Raya Idul Adha. Banyak pemudik dari arah Surabaya. Ini nampaknya langsung berangkat ya atau tanpa ngetem karena berhenti atau tepat di tengah jalan teman-teman dari Sugeng Rahayu ini. Oh,
Kornakus sampai teriak-teriak ya, sopo sing melu. Bener-bener momen di libur panjang hari raya Idul Adha. Teriak-teriak ya, langsung berangkat. Dan langsung ya, dapat tambahan penumpang. Harapan Jaya Patas berangkat. Ini Harapan Jaya kelas ekonomi. Ini juga langsung berangkat menuju ke arah Trenggalek. Oh, ada tambahan penumpang teman-teman. Ini satu keluarga. Ini satu keluarga teman-teman ya, untuk menuju ke arah Trenggalek. Dan semoga selamat sampai tujuan. Dan di belakang Sugeng Rahayu tiba teman-teman. Jumpa 99 langsung berangkat. Dan langsung ya masukkan penumpang 7165. Oh, di belakang Sugeng Rahayu tiba lagi teman-teman. Ini hampir bersamaan ya, 3 armada. Ya, dengan tujuan Solo Jogja. 7165 langsung berangkat. Ya, sumber selamat teman-teman. Wis full. Dan tiba lagi teman-teman. Ini langsung berangkat nampak teman-teman. Nanti 4 bus dari sumber tiba bersamaan. Dan langsung parkir di sebelah sana. Ini langsung bersiap untuk diberangkatkan sumber selamat. Ini yang via tol ya, Tol Waru Gunung dan turun di Tol Bandar Kedung Mulyo. Sumber selamat satu ini. Ya, sumber selamat 7069 via tol. Yang depan masih menurunkan penumpang dari kejauhan. Dan langsung berangkat. Endel Putri julukannya. Ini bersiap untuk diberangkatkan. Semoga selamat sampai tujuan. Dan menyisakan ini ya, para penumpang atau calon penumpang, mereka bersabar ya menunggu kedatangan bus berikutnya dari arah Surabaya yang akan menuju ke arah Solo Jogja. Jam 7:20 berangkat bus Bagong menuju arah Tulungagung teman-teman. Dan nampak full. Minggir. Dan tiba bus Harapan. Jadi ya dari arah Surabaya via tol teman-teman. Ini pasti banyak yang turun di peran untuk over bus ya, karena bus-bus yang via tol full atau penuh semua. Banyak para penumpang dari arah Surabaya memilih bus yang via tol ya, lalu mereka turun di peran untuk over bus. Ini dia. Oh, langsung berangkat teman-teman menuju arah Trenggalek ini. Ini dia. Dan full di dalam. Dua bus tiba bersamaan, bus Jaya dan sumber selamat teman-teman. Ini bus Jaya untuk para penumpang yang akan menuju ke arah Ponorogo ya.
Oh, di belakangnya tiba lagi teman-teman. Sugeng Rahayu. Oh, ini Vianto teman-teman. Purwokerto Tol Madiun 9680. Jaya full. Ya tetap masuk ke dalam bus padahal dalam sudah full teman-teman. Sedangkan bus Sugeng Rahayu ini untuk yang bus ini menuju ke arah Purwokerto via Tol Madiun. Ini full. Dan sedikit masukkan armadanya untuk parkir ya namanya. Saya bersiap yang menuju ke arah Ponorogo. Dan di belakang ada bus Mira teman-teman. Ini hampir kesamaan ya tibanya. Ini dia bus Mira 7279. Dan bus Mira namanya bersiap nih untuk diberangkatkan 7297. Ayo berangkat menuju ke arah Purwokerto, semoga selamat sampai tujuan. Ini full ya teman-teman ya, semua bus full di malam hari ini. Dan bus Mira dia berangkat teman-teman. Dan cukup ramai kendaraan ya dari arah Surabaya atau yang keluar dari arah Surabaya teman-teman. Ini dia di jam 7:30 tepat. Ini dia Sugeng Rahayu 7573 teman-teman. Ini via Madiun yang mau nampaknya dalam sudah full ya. Ini untuk para penumpang yang mau. Oh, Sugeng Rahayu patah teman-teman dengan jurusan Bandung. Ini dia Sugeng Rahayu Bandungan. Nampaknya ada penumpang yang menanti teman-teman ya. Ini dia full teman-teman ya. Sampai berdiri-diri di pinggir pintu. Ini penumpang memaksa ya tadinya untuk masuk ke dalam bus. Ada tambahan penumpang untuk menuju ke arah Solo teman-teman. Dan bus Sugeng Rahayu bersiap untuk diberangkatkan. Oh, Nganjuk, tambahan satu penumpang untuk menuju ke arah terminal Nganjuk. Dan lumayan ya. Ini cukup banyak yang masuk di bus patas atau non ekonomi
karena semua bus penuh ya, yang kelas ekonomi. Ini dia bus dari Sugeng Rahayu Patas atau non ekonomi 7334, tiba atau sampai di Beraan di jam 7:30 atau 7:30 malam, teman-teman. Dan masih menaikkan penumpang ya. Kondektur masih, namanya ini akan berhenti ya, karena kondektur turun. Dan cukup sekian ya teman-teman, update atau perjumpaan saya di Beraan, update menjelang hari raya Idul Adha. Dan aku Sugeng Rahayu jurusan Bandung ini mengakhiri video saya di malam hari ini, teman-teman ya. Kita doakan semoga bus dari Sugeng Rahayu ini selamat sampai tujuan di hari esok sampai di Bandung. Dan cukup sekian, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Jangan lupa dukung dengan cara subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.